Selamat datang di channel Kinawi Krama. Dalam video ini kita menelusuri kekayaan sejarah dan legenda di Nusantara. Di episode kali ini kita akan membahas tentang asal-usul sosok Badarawuhi yang dipercaya sebagai prajurit pembangkang dari pantai selatan. Sosok Badarawuhi adalah makhluk legendaris dari kisah Nusantara, menjadi benang merah dalam cerita yang melibatkan kekuatan gaib dan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Di era kerajaan Daharatu Leak, Nyi Calon Arang mempersembahkan ancaman maut dengan ilmu hitamnya, memicu kisruh dan kegelisahan di bumi Kediri. Empu Bahula, seorang penerus kebijaksanaan, berdiri sebagai pelindung kebenaran, berusaha menegakkan kedamaian di tengah kekacauan. Sementara itu Ratna Nare, pemuja kekuatan gelap di antara murid Calon Arang, merintis jalan menuju kekuasaan gaib dengan keinginan yang tak terbendung. Utusan Kanjeng Ratu Kidul yang bergelar Ratu Sendang Sarpamara juga terlibat dalam pertarungan sengit melawan kekuatan-kekuatan gelap yang mengancam keseimbangan alam. Mari kita simak selengkapnya, bagaimana perjalanan mereka menyatu dalam alur waktu yang penuh misteri dan kekuatan gaib, memunculkan sosok Badarawuhi yang legendaris itu. Tak lupa bagi teman-teman, silahkan berikan tanggapan kalian di kolom komentar terkait dengan judul video ini. Pada zaman dahulu era kerajaan Daha, sebuah kegelapan melanda bumi Kediri. Kisah ini bermula dari takluknya Dayudatu Ratu, Ratu Leak Calon Arang, Rangda Nateng Gairah, sang pemuja berarti Durga. Saat itu Rangda Nateng Gairah dan para muridnya merapal ilmu hitam mematikan, menciptakan gerubuk yang mengerikan di tanah Kediri. Tempat penduduk daerah Kediri tercabut nyawanya tanpa ampun. Gerubuk ini tidak mengenal belas kasihan, merenggut nyawanya dengan cara yang menyiksa. Anak-anak dan orang tua tanpa aba-aba memuntahkan duri-duri tajam yang membuat mereka mati dalam penderitaan. Kengerian ini menyelimuti bumi Kediri, dan dalam keputusasaan prajurit Daha Kediri juga hilang kesabaran melihat ulah Calon Arang dan para muridnya. Pada sesepuh merapal mantra untuk menetralkan kesaktian Calon Arang dan para muridnya, agar bisa dengan mudah dibantai oleh para prajurit. Meskipun coba dicegah oleh Empu Bahula, anak Empu Barada yang ditugasi memimpin para prajurit, para abicari cantik tak lagi memiliki ilmu kebal, dan ajian-ajian sakti, dihujam berbagai senjata hingga tak ada satupun yang bisa bergerak. Namun amukan mereka membuka celah bagi lima murid Rangda Nateng Gairah untuk melarikan diri, mereka menyusup pergi ke berbagai tempat, menghilang tanpa jejak. Namun, tak cukup di situ, mereka juga membawa bersama lontar-lontar milik gurunya untuk dipelajari kembali. Salah satu di antaranya adalah Ratna Nare, murid yang paling muda di antara mereka. Selama pelariannya, Ratna Nare meraih kekuatan yang luar biasa dari ilmu hitam yang terkandung dalam lontar-lontar milik gurunya, hingga membuatnya awet muda. Setiap hari dia menyelami makna-makna gelap yang tersembunyi di dalamnya, memperkuat dirinya sambil menundukkan berbagai dayang merkayang yang menghalanginya. Tak terasa 300 tahun berlalu tanpa meninggalkan bekas pada tubuh Ratna Nare. Dengan semangat yang tak terkalahkan, dia mengarahkan langkahnya ke desa Wonotoro. Desa itu dipimpin oleh seorang lurah bernama Macan Sikap, yang terkenal karena hasratnya yang liar terhadap perempuan. Namun, warga desa tak bisa berbuat banyak, karena kekuatan yang dimiliki oleh Macan Sikap yang memelihara begundal-begundal di sekitarnya. Desa Wonotoro pada saat itu masih terisolasi, dikelilingi oleh hutan dan binatang buas. Pintu keluar utama dari desa adalah melalui alas danda, sebuah jalur yang ditandai dengan tumpukan batu dan pohon beringin kembar yang besar, yang dikenal sebagai Watu Kumalasa. Di dekatnya terdapat sendang Sarpamara, sendang yang airnya segar namun menyimpan keangkeran yang menakutkan. Konon, pada suatu sore menjelang maghrib, di pemakaman dekat tepi alas danda ada seorang perempuan berdiri tegak dengan mahkota di kepalanya, namun aura yang menyelubunginya memancarkan keangkeran. Dialah yang sekarang dikenal dengan nama Ratu Serendang Sarpamara. Sarpamara adalah gabungan kata sarpa yang berarti ular, dan mara yang berarti iblis, menyiratkan kekuatan yang menakutkan. Sementara kita kembali ke Ratna Nare, yang telah tiba di desa Wonotoro melalui lereng bukit yang terjal di sisi utara, menyebarkan keheranannya kepada warga yang berpapasan dengannya. Namun, kegembiraan yang terpancar dari wajahnya jelas menunjukkan betapa bahagianya dia melihat kembali manusia, setelah begitu lama mengasingkan diri di hutan. Mungkin setelah sekian lama dia bahkan hampir lupa cara bertegur sapa. Kabar kedatangannya dengan cepat menyebar di seluruh wilayah Wonotoro,
dan tak lama kemudian sampai ke telinga Macan Sikep. Begitu mendengar kabar tentang seorang perempuan cantik yang tiba-tiba muncul di wilayahnya, Macan Sikep langsung terangsang oleh keinginannya. Bersama dengan para begundalnya, Macan Sikep bergegas menuju tempat Ratna Nareh yang disebutkan beristirahat, sebuah warung di pinggiran desa. Dengan segala upaya rayuannya, Macan Sikep mencoba meyakinkan Ratna Nareh untuk menginap di rumahnya. Dia menyatakan bahwa sebagai lurah adalah kewajibannya untuk menjamu tamu dengan baik. Tanpa tujuan yang pasti, Ratna Nareh akhirnya menerima tawaran tersebut. Ratna Nareh menikmati kenyamanan yang luar biasa di rumah Macan Sikep. Baginya tidur di tempat yang layak adalah sebuah kemewahan. Selama ini dia hanya terbiasa tidur di atas daun-daunan dan di bawah naungan pohon-pohon. Tidur yang lelap menghampiri Ratna Nareh, tanpa ia sadari dia diintip oleh Macan Sikep dan dua begundalnya melalui lubang kecil di dinding kamar. Namun, Ratna Nareh telah bijaksana, dia telah mengamalkan mantra-mantra perlindungan di sekeliling kamar, sehingga siapapun yang berniat jahat akan menerima akibatnya. Ketika Macan Sikep yakin bahwa Ratna Nareh telah tertidur pula, dia mencoba memasuki kamar dengan merayap. Namun, begitu langkahnya melintasi ambang pintu, sebuah kekuatan tak terlihat melemparnya kembali dengan kekuatan yang dahsyat. Cairan merah segar membanjiri mulut, hidung, dan telinganya, hingga menyebabkan kematian yang mendadak. Ketika dua begundal yang berada di belakang Macan Sikep terperanjat, salah satu dari mereka berlari keluar rumah untuk membunyikan kentongan sebagai tanda bahaya, sementara yang lain terduduk lemas tak mampu menguasai kepanikannya. Ratna Darah terbangun oleh suara kentongan, terkejut oleh kejadian itu, namun saat melangkah menuju pintu dan melihat Macan Sikep tewas di ambang, dia tersenyum puas, kegembiraan anehnya terpancar di wajahnya saat dia melihat kematian Macan Sikep yang mengerikan. Namun, apa yang terjadi kemudian lebih mengejutkan. Ratna Nareh yang berlutut di samping jenazah Macan Sikep, lalu dengan penuh nafsu dia menjilati cairan merah yang terus mengalir. Para warga yang mulai berkumpul tidak berani mendekat, terpana oleh pemandangan mengerikan yang terjadi di hadapan mereka. Kehadiran dan keangkeran Ratna Nareh di desa telah menimbulkan rasa ketakutan yang meluas di antara penduduk. Letak desa yang terpencil menyulitkan mereka untuk mencari bantuan dari luar, dan meskipun jumlah mereka lebih banyak, tak seorang pun berani menantang Ratna Nareh. Saat itu juga kekuasaannya semakin kuat dan tidak seorang pun di desa itu berani menentang perintahnya. Ratna Nareh dengan cepat mengubah dirinya menjadi seorang ratu, penduduk laki-laki dipaksa untuk menanam makanan sesuai keinginannya, sementara para wanita harus memasak makanan yang enak-enak, meskipun kebutuhan hidup mereka sendiri sulit dipenuhi. Tidak peduli dengan kondisi penduduk, Ratna Nareh terus melanjutkan tiraninya. Ketika ia ingin berjalan-jalan, penduduk diminta untuk menandunya. Namun ketika ia melihat janur dan kain merah di sanggar Pamujan, penanda larangan masuk alas danda, Ratna Nareh meremehkannya. Dia bahkan menyuruh untuk membuangnya saja tanpa memperdulikan peringatan yang tersirat di dalamnya. Dengan menggunakan ilmu hitam yang terdapat dalam lontar-lontar yang dia bawa dari gurunya, Ratna Nareh memaksa para perempuan di desa untuk menjadi murid-muridnya. Dia mengajarkan kepada mereka ilmu Pangiwa, sebuah ajaran kuno yang memiliki akar kerohanian yang sejak zaman Sriwijaya hingga masa Singasari, namun telah disalahgunakan oleh Kalonarang untuk menjadi Aji Wegik, tingkat tertinggi dari ilmu hitam. Ratna Nareh menggunakan ajaran ini untuk mencuci otak para muridnya, meracuni mereka dengan pemahaman-pemahaman yang menyimpang dan menyesatkan. Suatu malam yang bertepatan dengan Anggoro Kasih, Ratna Nareh memberi perintah kepada para muridnya untuk mengumpulkan seluruh penduduk desa di Sanggar Pamujan. Di sana mereka dipaksa membuat tetabuhan bagi para lelaki, sementara para gadis dipaksa untuk menari. Ini adalah hal yang tak seharusnya dilakukan, karena Sanggar Pamujan seharusnya digunakan untuk memuja Tuhan, bukan untuk pertunjukan duniawi. Desa Wonontoro telah lama menghindari pertunjukan, karena setiap kali ada pertunjukan, para penunggu alas danda makhluk-makhluk gaib yang menghuni hutan tersebut akan datang untuk menyaksikannya. Setelah pertunjukan usai, salah satu dari penunggu alas danda akan membawa sukma salah satu penari, menyebabkan kematian yang tidak terhindarkan. Meski mengetahui larangan tersebut, Ratna Nareh meremahkannya dan nekat menggelar pertunjukan. Dengan sikap yang jumawa, dia menyatakan bahwa dia akan menantang penghuni alas danda untuk datang.
Dia bahkan mengancam akan mengobrak-abrik alas danda jika mereka berani mencoba mengambil salah satu penari. Keberanian Ratna Nareh membuat ketegangan merayap di antara penduduk desa. Mereka takut akan konsekuensi dari perbuatan Ratna Nareh yang nekat tersebut, namun juga tidak berani menentangnya. Yang pasti, malam Anggoro Kasih itu menjadi malam yang gelap dan menakutkan bagi penduduk desa Wonontoro. Selain menantang penunggu alas danda, tujuan sebenarnya dari diselenggarakannya pertunjukan di Sanggar Pamujan adalah agar Ratna Nareh bisa menerapkan sumber kawisesan yang bersumber dari getaran. Dia percaya bahwa elemen terkecil dari jagat besar maupun jagat kecil adalah getaran, dan getaran yang besar dapat menghasilkan daya merusak. Dia yakin bahwa getaran yang murni dari naluri dan tarian akan menjadi mediumnya. Gerakan tarian yang dilakukan dengan naluri, diyakini akan mengirimkan getaran ke segala arah, menarik energi lain untuk mendekat. Ratna Nareh ingin mengumpulkan energi-energi di sekelilingnya tanpa mempedulikan apakah energi itu baik atau buruk. Tujuannya sederhana, ia ingin berkuasa atas energi-energi tersebut. Ratna Nareh bersikeras agar pertunjukan tetap dilaksanakan. Gadis-gadis yang terlibat haruslah yang masih perawan, sementara para penabuh haruslah yang masih perjaka. Hal ini karena dia ingin para pelaku pertunjukan memiliki wadah yang murni yang belum tercemar dengan hal lainnya. Baginya, kebersihan fisik dan spiritual dari para pelaku penting untuk mencapai tujuan gelapnya. Atas perintah Ratna Nareh, pertunjukan tetap berlangsung. Penari, penabuh, dan penduduk desa lupa akan ancaman malapetaka yang selalu mereka percayai. Energi dimulai dari para penari, energi mulai merayap perlahan-lahan ke dalam lebatnya alas danda, dan apa yang telah mereka takuti dari turun-temurun benar-benar terjadi. Para penguasa alas danda mulai bergeliat, energi yang berasal dari Wonotoro membuka selubung tipis yang memisahkan antara nyata dan dunia gaib. Mereka berhamburan keluar dari alas danda melewati gerbang beringin kembar menuju lokasi pertunjukan Ratna Nareh. Ratu gaib yang bermukim di keraton Sendang Sarwamara menjadi sangat marah. Untuk diketahui, Ratu Sendang Sarwamara pada hakikatnya berasal dari pantai selatan. Awalnya Kanjeng Ratu Kidul menempatkan senopatinya di sepanjang lintasan untuk menjaga jalan gaib kereta kencananya yang diiringi gending-gending kebesaran menuju utara maupun sebaliknya. Dahulu Sendang Sarwamara adalah sebuah sendang biasa, namun kedatangan sang senopati, yang sekarang dijuluki Sendang Sarwamara yang datang bersama pasukannya yang kuat dan kokoh, membawa sandangan kebesaran hijau khas pantai selatan. Perwujudan dari Ratu Sarwamara sendiri dapat berubah menjadi menyerupai manusia, atau manusia berbadan ular. Bukan hanya dirinya, tetapi para abdinya juga dapat berubah menjadi manusia setengah ular, jika merasa terlalu sombong atau kesombongan dipamerkan. Dengan kedatangan mereka, Sendang Sarwamara telah dihuni oleh sejumlah sosok yang tak bisa dianggap remeh. Maka dari itu Ratna Nareh tidak hanya mengganggu keseimbangan di desa Wonontoro, tetapi juga tidak menyadari bahwa yang dihadapinya adalah sosok-sosok yang sangat kuat dan tidak dapat dianggap enteng. Keinginan Ratna Nareh untuk menggelar pertunjukan di Sanggar Pamujan demi menyerap energi baik maupun buruk, telah membuat Ratu Sendang Sarwamara sangat murka. Ketika Ratna Nareh mengganggu isi alas danda melalui getaran tarian dan tabuhan, Ratu Sarwamara mencium kesombongan yang terpancar dari Ratna Nareh. Ini membuat batas gaib di beringin kembar jebol karena terpancing gerakan tarian yang telah dimantrai. Kemarahan Ratu Sarwamara mencapai puncaknya, ketika sejumlah prajurit utamanya ikut tersedot ke Wonotoro. Saat tarian dan tetabuhan digelar, para lembut alas danda datang dan merasuki raga para penari, penduduk yang hadir malam itu. Bahkan para murid Ratna Nareh ikut kerasukan oleh para prajurit kidul. Dalam keadaan kerasukan, mereka menari tanpa kendali. Gerakan-gerakan yang dihasilkan dari tarian itu sebenarnya membahayakan raga yang dirasuki. Namun, Ratna Nareh justru merasa senang dengan hasil yang dicapai. Baginya, tahapan-tahapan percobaannya sesuai dengan yang dia bayangkan. Ratna Nareh juga cukup terkejut dengan tersedotnya prajurit yang bersandang hijau ciri khas pantai selatan. Ia sempat bertanya-tanya, bagaimana mereka bisa ikut tersedot mengingat pantai selatan cukup jauh dari desa Wonotoro. Namun, pada saat itu pikirannya berpaling, dan dia lebih condong menduga bahwa mereka adalah prajurit pantai selatan yang kebetulan lewat dan tertarik dengan apa yang dilakukannya. Dengan pikiran tersebut, kesombongannya semakin bertambah, karena mampu membuat prajurit kidul ikut tersedot dalam percobaannya. Khusus untuk prajurit kidul,
Ia memasang mantra-mantra terkuat dan mengurung mereka dalam raga yang dirasuki, agar tidak mudah keluar lagi. Baginya, energi dari Kidul merupakan yang terbaik di antara energi-energi yang lainnya. Tibalah saatnya di mana Ratna Nare merasa sudah tiba waktunya, dalam hiruk-pikuk tarian yang digelar, ia sudah bersiap untuk menyedot segala energi yang terkumpul saat itu. Dengan satu kesombongan lagi, ia berharap bahwa jika mampu mengumpulkan semua energi itu, kemampuan gurunya pun akan ia lampaui. Dengan perlahan-lahan energi makhluk gaib berhasil diambil, mereka yang telah dipindahkan energinya tiba-tiba lenyap begitu saja, namun, setiap raga sang penari menjadi kosong, dan langsung diisi oleh makhluk yang baru. Selama proses itu tubuh Ratna Nare semakin memanas, dan raganya pelan-pelan berapi, wujudnya juga berubah menjadi mengerikan, menyerupai buto yang sangat jahat, musuh para dewata. Ia bahkan mencoba menyedot energi dari salah satu abdi kidul untuk menguji mantra terkuatnya. Meskipun raganya bersinar merah menyala, ia tidak peduli, Ratna Nare terus berusaha menarik energi hingga tiba-tiba usahanya seperti gagal, meski telah dicoba berkali-kali. Para penduduk yang sedang kerasukan juga mendadak bergelimpangan, namun yang lebih mengejutkan Ratna Nare sesosok makhluk setengah ular yang tak lain adalah Ratu Sarpamara telah muncul menghentikan segala yang dilakukan Ratna Nare. Saat itu tidak ada kata yang diucapkan, mereka hanya saling menatap penuh kemarahan. Ini adalah pertanda bahwa energi keduanya sedang bertikai, meski secara kasat mata tidak ada yang terlihat. Ratna Nare merasakan tubuhnya mendadak lemas dan kosong, seperti saat ajian calon arang dan para muridnya dilenyapkan oleh Empu Barada. Akhirnya ia mengaku menyerah menyadari bahwa ia telah kalah. Mantra-mantra yang diucapkan Ratna Nare kepada Abdi Kidul seperti mendapat tanggapan yang cepat. Ini membangkitkan hasrat yang telah lama mati, membuat murid Ratna Nare yang dirasuki oleh Abdi Kidul menjadi berani memberontak saat Ratu Sarpamara menyuruhnya keluar dari raga yang dihinggapinya. Meskipun berkali-kali sang ratu menyuruhnya keluar, namun mereka tetap bertahan, hingga akhirnya Ratu Sarpamara memutuskan untuk merusak raga yang dihinggapinya, melepaskan sepenuhnya sukma pemiliknya dan mengeluarkan paksa Abdi Kidul pemberontak itu. Sang ratu pun juga mencabut kekuatannya sebagai Abdi Kidul lalu mengusirnya. Ketidakpatuhannya membuat mereka tidak layak lagi masuk ke dalam kelas Abdi Kidul. Sejak saat itu mereka berkelana dari satu tempat ke tempat lain, di lereng-lereng gunung. Hasrat yang tak sengaja dihidupkan kembali oleh Ratna Nare tetap bersinar dan menyala membuatnya terkenal sebagai tanda, ledek atau penari di alam halus. Setiap kali ia menari para lembut di sekitar lereng gunung akan berkumpul, terbuai oleh gemulainya yang aneh. Gerakannya bagaikan mengirimkan pemikat ke segala arah, sesuai dengan keinginan Ratna Nare sebelumnya. Makhluk bekas Abdi Kidul itu tetap diakui sebagai yang melambangkan pesona dan karisma, namun dengan kesombongan ingin selalu menjadi pusat perhatian. Sejak masa Wonontoro hingga saat ini penduduk menyebut makhluk itu sebagai Subada Rawu. Namun, ada juga yang menyebutnya Subada Engrawuhi, Subada Rawu, Badarawuhi, dan bermacam-macam tergantung pada bagaimana penduduk yang sebenarnya didatangi dan dikuasai oleh makhluk ini menyebutnya. Meski kekuatan gaibnya sebagai Abdi Kidul telah dicabut, dia masih tetap lelembut yang berciri pantai selatan, yakni bersandangan hijau dan memiliki dua perwujudan. Kadang muncul dalam wujud sebagai manusia biasa yang sedang menari, kadang berwujud setengah ular saat egonya muncul atau sedang marah. Sesungguhnya ia bukan jenis lelembut yang istimewa, ada kalanya ia dikalahkan oleh lelembut lain yang lebih kuat, di sisi lain ia juga merupakan jenis lelembut yang suka mengganggu manusia, dan tidak bisa memaafkan jika ada perbuatan yang tidak disukainya. Namun, ia juga dapat berkembang biak jika ada lelaki yang rela menidurinya untuk bersekutu demi mewujudkan impiannya dengan segala cara. Dalam wujud nyata Subada Rawu dapat dilihat dengan perwujudan jengkot, ia terlihat seperti benda mati namun sebenarnya hidup. Untuk bertahan di alam nyata, mereka membutuhkan tetesan cairan merah manusia. Jika ada manusia yang menyanggupinya, ia siap memberikan imbalan kekayaan, termasuk membalaskan dendam sang tuan. Begitulah kisah singkat asal-usul Badarawuhi, sosok pembangkang dari pantai selatan. Terima kasih bagi yang sudah menyimak sampai akhir, semoga kita semua terinspirasi oleh warisan yang telah ditinggalkan oleh para pendahulu kita. Sampai jumpa dengan video dan kisah menarik lainnya.